الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الذبح من ينبله ترباقي من جدي تيجا بقيان. الأول ذبح لله الهدي الأضاحي العقيقة الصدقات. Sesembelihan yang bentuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hadi dan udhiyah dan sedekah dan seterusnya. Naam. الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيم، يعني اذبح لغير الله لأنه يحبه كما يحب الله سبحانه أكثر ويعظم كذلك، فاذبح للجن لأصحاب القبور، هذا الشرك أكبر. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pengagungan dan atas dasar kecintaan kepada dia. Sebagai contoh seseorang yang menyembelih sesembelihan untuk para penghuni penguburan, penghuni kuburan ataupun untuk wali, ya. Ini merupakan sebuah kesyirikan yang besar. Al-qism ath-thalith min adh-dhabh dhabh ja'iz, yadhbah hatta ya'kul, yadhbah lil najzar yabi' al-luhum, Allahu a'lam. Dan sembelihan yang ketiga adalah sembelihan yang hukumnya boleh seperti seseorang yang menyembelih sesembelihan untuk dirinya untuk dimakan atau seseorang yang menyembelih karena dia adalah seorang penjagal atau penyembelih kambing atau penyembelih dan seterusnya. Nah.